This is the story where the culture had start. And now, let me take you on a journey. So welcome to Wonderland Indonesia, the sacred Nusantara. Suatu hari, sekumpulan anak-anak Minang sedang bermain permainan khas Minang, yaitu Tie, duo, tigo, ampe, limo, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Mancik-mancik adalah salah satu permainan khas dari Minangkabau yang berasal dari kata mancik yang artinya tikus. Aturan permainan mancik-mancik sendiri sama dengan permainan yang sering kita mainkan, yaitu petak umpet. Dimulai dari menentukan penjaga dan berusaha mengumpat dari penjaga. Pada permainan mancik-mancik sendiri, penjaga diibaratkan dengan kucing yang sedang mengejar para tikus. Di sisi lain, sekumpulan perempuan-perempuan dewasa sedang berkumpul di dekat tempat permainan anak-anak. Mereka sedang membicarakan. Oh iya, ada namuan ngomong. Apa tuh? Sepertinya ada namuan melakukan budget week 3 hari lagi. Wah, kabarin aja yo. Tradisi bajepuik sering dikenal dengan membeli pihak laki-laki. Tetapi bajepuik adalah tradisi di mana sebelum melaksanakan pernikahan, pihak perempuan akan memberikan uang atau barang yang bersifat ekonomis kepada pihak laki-laki. Hal ini disebut dengan uang japuik. Mengapa demikian? Karena masyarakat Minang dan Pariaman mengikuti garis keturunan ibu. Dalam hukum adat disebutkan, posisi suami adalah sebagai tamu di rumah istrinya. Tetapi yang harus diketahui bahwa bajepuik ini hanya dilakukan di Pariaman saja ya. Nah, bajepuik itu berbeda dengan uang mahar, karena mahar akan tetap diberikan pihak mempelai laki-laki. Setelah tradisi bajepuik selesai, Meisha pun mengajak teman-temannya untuk berkumpul lagi dan memberitahu sesuatu. Teman-teman, Aden namulah memberitahukan tanggal pernikahanku. Wah, gila awak menikahnya. Bulan depan, Jo, Aden ingin meminta tolong kalian menari indang di pernikahanku. Mulia, dengan senang hati. Oh,
Mangaruak nasi kuniang dilakukan setelah prosesi akad pernikahan, di mana pengantin harus berebut mengambil lauk ayam yang berada tersembunyi di dalam nasi kuning. Hal ini merupakan simbol hubungan kerjasama dan saling melengkapi juga menahan diri sebagai suami istri. Ampun jo maaf, oi kami undang. Tari Indang dipopulerkan oleh Syekh Buharuddin pada abad ke-13 di Sumatera Barat, yang merupakan jalur perdagangan antara pedagang Arab dan pesisir tanah Minangkabau. Pada awalnya, Tari Indang difungsikan sebagai media dakwah penyebaran Islam. Namun, seiring waktu berjalan, tarian ini beralih fungsi menjadi hiburan di acara-acara perayaan, seperti pesta pernikahan, upacara adat, dan juga pengangkatan penghulu. Gratis.
Rendang merupakan salah satu kondimen penting dalam nasi Padang. Rendang sendiri merupakan makanan tradisional khas Minangkabau. Orang Minang menyebut kuliner ini dengan nama rendang, berasal dari kata marandang yang berarti memasak santan hingga kering secara perlahan. Bahan-bahan untuk membuat rendang yaitu daging sapi atau kerbau dan santan kelapa sebagai bahan utama dengan kandungan bumbu yang kaya akan rempah-rempah. Rumah Boyang adalah rumah panggung yang berbentuk persegi panjang yang terbuat dari bahan kayu terbaik. Struktur bangunan rumah boyang terdiri atas 3 susunan. Yang paling bawah atau bagian kolong disebut dengan naung boyang. Bagian tengah adalah tempat yang ditempati penghuni disebut sebagai roang boyang. Bagian atas atau atap disebut sebagai tapang yang biasa digunakan untuk menaruh padi. Rumah ini memiliki tiang-tiang kayu yang memiliki tinggi 2 meter yang menjadi penopang. Upacara adat Macara Banua adalah tradisi yang bertujuan untuk menolak bala atau mara bahaya yang mengancam kampung. Sebelum acara puncak dimulai, masyarakat setempat akan diolesi tepung yang dicampuri air suci di dahi, pipi, dan dada. Pemberian tepung suci yang sudah didoakan ini diyakini bisa mengusir semua penyakit di dalam tubuh. Setiap orang yang diolesi tepung suci akan terhindar dari segala mara bahaya. Puncak ritual Macara Banua ditandai dengan persembahan sesajen berupa nasi ketan, telur ayam kampung, pisang, dan sejumlah hasil bumi lainnya. Ritual Macara Banua merupakan doa agar warga dan kampung terhindar dari segala bahaya, juga agar harmoni antara warga dengan alam tetap terjaga. Setelah memberikan sesajen, biasanya para warga membakar lemang. JKJK adalah permainan yang berasal dari Sulawesi Barat. Permainan ini melatih kerja keras, keuletan, dan sportivitas. Nilai kerja keras tercermin dari semangat para pemain yang berusaha agar dapat mengalahkan lawannya. Permainan ini biasa dikenal sebagai engrang. Mosendal adalah permainan yang perlu diterapkan kepada anak usia dini, karena permainan ini mengajarkan kita untuk berkomunikasi dalam kelompok, memberikan atau mengikuti arahan, dan saling bahu-membahu untuk mencapai tujuan bersama. Pada hari sebelum hijab kabul dilaksanakan, para anggota keluarga sibuk untuk melakukan prosesi upacara adat untuk menolak bala. Dalam pernikahan, ada namanya ritual adat mapacui yang bertujuan sebagai simbol pensucian jiwa calon pengantin sebelum masuk ke babak kehidupan yang baru. Para anggota keluarga, kerabat, atau tetangga berkumpul di tempat kediaman calon pengantin untuk memberikan doa dan harapan bersama demi kelancaran pernikahan keesokan harinya, dan tidak lupa menyantap makanan khas dari Sulawesi Barat. Kue kui-kui merupakan salah satu jajanan khas Mamuju yang mirip dengan pukis. Namun kue ini bentuknya lebih panjang dengan cita rasa yang berbeda dengan pukis.
Gogos gambu, makanan ini berbahan dasar beras ketan yang bentuknya menyerupai nasi bakar, yang dibungkus dengan daun pisang. Di bagian dalam diisi suiran ayam dan kelapa parut. Rasanya gurih, pedas, dengan aroma wangi daun pisang. Es palu buntung dan pisang hijau memiliki cara penyajian yang sama, yakni dengan bubur sumsum dan sirup merah, serta es batu. Namun yang membedakan adalah jenis pisang yang digunakan. Es kelaci atau kelapa cincau adalah salah satu minuman khas Sulawesi Barat. Es ini merupakan campuran antara kelapa dan cincau hintap. Untuk tambahan campuran sausnya biasanya ditambahkan gula merah, sedikit garam, dan tak lupa juga ditambahkan santan sebagai penambah rasa gurih. Sebelum prosesi ijab kabul dimulai, pengantin pria menyerahkan kembali sisa uang mahar kepada keluarga mempelai wanita. Baik, saya terima uang sisa maharnya. Setelah itu, jika semua kewajiban sudah dijalankan dengan lancar, maka dibukalah pengajian dan pembacaan doa. Setelah itu, dilaksanakannya hijab kabul. Saya nikahkan dan kawinkan Ananda Sari Putra dengan anak saya, Safa Tasya Kamila, dengan mahar berupa uang sebesar 20 juta dibayar tunai karena Allah Ta'ala. Saya terima nikah dan kawinnya Safa Tasya Kamila binti Nopal Nari Akbar dengan mahar uang sebesar 20 juta dibayar tunai karena Allah Ta'ala. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Pakaian yang dipakai oleh pengantin bernama patukduk toaine. Bamba Manurung merupakan tari kreasi dari Mamuju, Sulawesi Barat, di mana Bamba Manurung artinya suara menggema dari pusaka sakti kerajaan Mamuju yang bernama Manurung. Tari Manurung ini biasa dilakukan pada acara pesta adat di Mamuju, di hadapan para tokoh adat dan penghulu. Para penari Bamba adalah wanita dengan mengenakan pakaian adat khas Sulawesi Barat yaitu baju badu, dengan aksesorisnya menghiasi bagian kepala. Para penari membawa kipas seperti halnya tarian patuduk. Bali, Indonesia. Thank you.
Hai kalian, ada apa? Ayo kok, main aku sama yang lain adus sama permainan baru dari Bali loh. Wah boleh tuh, aku pamit ke ibuku dulu ya. Bu, aku izin permainan teman-teman ya. Siap, pulang. Baik bu. Mau main apa kita hari ini? Curik-curik sama toklight kancing. Kamu tahu permainan itu enggak? Hah? Enggak. Permainan apa itu? Nah, penasaran kan? Makanya ikut main biar kamu tahu. Curik-curik adalah permainan tradisional Bali yang dimainkan secara berkelompok. Dua orang sebagai gerbang dan sisanya berbaris melingkar dan berjalan melewati gerbang yang dibuat. Sembari menyanyikan lagu curik-curik. Ketika lagu telah selesai, pintu akan tertutup dan menangkap satu pemain yang tengah melewatinya. Aku apel. Ya, mangga. Kau pilih mana? Aku pilih mangga. Setelah satu demi satu pemain tertangkap, mereka akan membuat kelompok baru dan akan saling bekerja sama mengenai lawan demi kemenangan kelompok. Permainan curik-curik ini bermakna sebagai perjuangan manusia dalam meraih anggota. Pemain dapat meningkatkan keterampilan kognitif seperti pengamatan, strategi, dan berpikir cepat seperti diperlukannya perhatian pada gerakan lawan. Selanjutnya terdapat permainan toklat kancing. Toklat kancing merupakan permainan yang dilakukan dengan menumpukan kaki dan melompat secara bersama-sama. Permainan tradisional toklet kancing menggambarkan cara orang Bali membangun rumah tradisional dan permainan ini juga membantu pemain dalam meningkatkan kerjasama yang baik. Duh, capek banget gak sih? Aku aja udah keringetan. Sama aku juga banget. Wah, betul banget tuh, makan-makan di rumahku yuk. Namanya sambal mata. Sambal mata sama ayam betutu itu berasal dari daerah yang sama loh, daerah Bali. Ayam betutu tidak hanya memiliki rasa yang kaya dan mendalam, tetapi juga mengandung simbolisme dalam keseimbangan bumbu dan rempah-rempah yang digunakan. Ini mencerminkan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan dan kebudayaan Bali. Sedangkan dengan sambal mata itu sendiri merupakan jenis sambal mentah yang disajikan tanpa dimasak. Sambal ini dibuat dengan bahan-bahan yang diperoleh dari alam sekitar seperti rempah-rempah lokal. Hal ini mencerminkan hubungan yang erat antara masyarakat Bali dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Eh Mariko, tau gak minggu depan bakal ada tari daerah di taman ini? Wah, tari daerah apa tuh? Tari kecap dari daerah Bali. Wah, boleh tuh, nanti sana yuk. Thank you.
Kali ini kami memperkenalkan adat daerah Bali, yaitu tarian kecak yang berfungsi sebagai sarana pendidikan, komunikasi, pertunjukan yang menghibur, serta upacara adat keagamaan. Ini memiliki makna yang cukup mendalam, yaitu adanya kepercayaan pada Tuhan dan juga berbagai pesan moral yang tergambarkan dalam gerakan tari. Gerakan tangan yang dilakukan para penari kecak memiliki makna yang menggambarkan kisah pewayangan Ramayana, seperti kesusahan Rama dalam menyelamatkan Sinta dari Rahwana. Adanya kepercayaan pada Tuhan yang tercermin dalam tindakan pewayangan Ramayana, di mana Rama yang berdoa dan meminta tolong. Iya, keren banget nih. Eh, betul kalian tau gak katanya Mariko mau adain upacara adat potong gigi gitu? Potong gigi? Upacara adat apaan itu? Itu loh upacara adat yang dilakuin kalau kita udah masuk masa dewasa. Boleh deh, ayo. Selanjutnya kami akan memperkenalkan salah satu upacara adat Bali, yaitu upacara potong gigi atau metata, yang memiliki makna penting dalam budaya Hindu Bali. Kalian masih asing kan dengan upacara adat ini? Upacara ini menandai beralihnya manusia menjadi manusia sejati yang dapat mengendalikan diri dari godaan nafsu dan pembersihan rohani dari sifat-sifat buruk yang mungkin dimiliki sejak lahir. Satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariah secara resmi. Maka dari itu, Aceh sering disebut sebagai Serambi Mekah. Aceh memiliki banyak pantai yang indah, serta kaya akan acara adat dan kesenian.
masyarakat Aceh memasak daging di rumah. Setelah itu membawanya ke masjid untuk disantap bersama tetangga dan warga sekitar. Dan mengutamakan kekompakan serta keselarasan sesama penari. Mie pedas khas Aceh di Indonesia. Mie Aceh biasanya ditaburi dengan bawang goreng dan disajikan bersama emping, potongan bawang merah, mentimun, dan jeruk nipis. Roti canai, makanan sejenis roti pipih yang kental dengan pengaruh budaya kuliner India dan banyak ditemukan di Aceh, Indonesia. Roti canai biasa disajikan dengan kari kambing ataupun domba. Roti yang memiliki rasa gurih ini juga banyak dijual di restoran-restoran khas Timur Tengah. Diterapkan hukum-hukum
Islam dalam kehidupan sosial. Salah satunya adalah hukum cambuk. Sesuai dengan peraturan daerah, jika seseorang melakukan zina, meminum minuman keras, ataupun melakukan perjudian, akan mendapatkan hukum cambuk. Di mana pelaku zina mendapatkan hukum cambuk sebanyak 100 kali, pelaku meminum minuman keras mendapatkan cambuk sebanyak 40 kali, dan pelaku perjudian mendapatkan hukum cambuk sebanyak 20 kali. Dilaksanakan di hadapan umum guna menimbulkan efek jera bagi pelaku dan sebagai tadabur untuk masyarakat lain. Ini juga udah siap dong. Ini seru banget, cok. Ini nungguin mati kan, cok. Pakai payung, kayak. Dadah. Silahkan jadinya, silahkan. Kita kayak malu banget gak sih ini? Malu banget. Iya, sama. Yes, selesai. Takut banget gue nih. Selesai. Udah ya, pergi. Guys, kita sebelum. Hello guys. Cek apa ya? Ada yang punya jepitan-jepitan kecil? Kayak lebar banget gitu kan? Lebar banget kan sih, Mbak. Udah nyambung belum? Gak lucu ya. Berapa mahar itu? Kayak 20 juta gitu. Saya terima nikah dan kawinnya. Bu. Tahu enggak minggu depan bakal tarik kecak di Taman Sari? Taman Sari. Taman Sari yang mana? Wow. Kesinian. Bukan situ. Ah.
Oke, dan itu loga. Ini video BTW. Sampai ketawa dolo di pancung raja tunggak sinangan tua.